bertemu kembali. Ini Malaysia Memilih Sinar Awani. Hanya tinggal satu hari 14 jam sehingga hari pengundian yang akan bermula pada 8 pagi. Dan sekarang kita terus ke Malina Manaf yang berada di Kota Baru, Kelantan. Malina mungkin nak berkongsikan cerita mengenai orang yang di Tumpat katanya, bukan di Kota Baru. Malina berada di Tumpat. Wah, belakang tu ada wow bagai semua. Malina mungkin nak cerita pasal orang pulang mengundi. Adik kakak kita yang balik mengundi, dah start balik mengundi hari ini. Tapi sebelum tu, apalah ceritanya kalau kita bercerita mengenai pembangunan, tetapi kalau cerita di Kelantan itu juga paling perlu diangkat ialah tradisi dan juga kebudayaan. Kerana itu yang agak kritikal di sana, kerana mereka yang mengusahakannya mungkin terdiri daripada golongan-golongan yang sudah pun lanjut usia. Dan juga bagaimana dalam kita bercerita mengenai pembangunan, pengekalan dan juga warisan itu juga perlu diangkat, Malina. Baik, terima kasih Zulfitri dan Cynthia Ng di Bukit Kewangan, Kuala Lumpur. Saya bersiaran dari Tumpat di Pekalan Kubur, di tepi pantai, angin-angin sepoi bahasa Zul. Memang di sini banyak, kita sebelum nak pergi kepada cerita-cerita kempen dan sebagainya, isu-isu tempatan atau sebagainya, kita sikit nak selang-selikan tentang kesenian dan kebudayaan yang ada di Tumpat di Pekalan Kubur ni. Yang mana dua hari lepas saya dan juru kamera berkunjung ke sini untuk liputan berhubung dengan isu rakyat, yang isu atau suara rakyat, dan kami kebetulan bertemu ataupun terjumpa satu museum wow yang mungkin ramai di luar tahu, tapi saya dan juru kamera Salihin baru tahu ini ada museum wow. Dan dari situ kami terdetik untuk buat cerita ataupun nak paparkan sedikit berkenaan dengan kesenian wow ni, yang mana mungkin di luar sana menganggap seni-seni pembuatan wow ini sudah hampir hampir dilupakan. Tetapi hakikatnya di museum wow ini, perhatian telah pun diberi secara khusus kepada aktiviti penghasilan wow dalam usaha untuk memelihara, melestarikan seni budaya wow ni yang masih ada di Kelantan. Sebenarnya bukan di Kelantan saja, di beberapa negeri lain pun ada seni budaya wow ini. Dan kita dekati, sebelum kita nak cerita panjang, Pak Cik Zuhar Ibrahim lah salah seorang daripada penjaga di museum wow ni. Beliau ceritakan tentang bagaimana hasrat beliau mahu melihat seni budaya wow ni diangkat ke peringkat lebih tinggi. Kerana pada akhirnya, semaju mana pun kita, kalau dari segi-segi isu tempat, isu nasional dan sebagainya, kalau kita tidak mengangkat seni budaya yang ada, akhirnya lama kelamaan seni itu akan hilang. Dan sebenarnya kita sedikit sebanyak perlu berpaksakan kepada budaya untuk memastikan kita sentiasa berpijak di bumi ini. Kerana kita wujud ni kerana ada budaya yang kita bawa, dan budaya ini tak perlu dilupakan. Kita dengarkan sedikit di samping ketika kita bercakap tentang Malaysia Memilih ini, apakah aspirasi suara-suara rakyat ataupun insan-insan seperti Pak Cik Azuha Ibrahim yang terlibat dalam seni pembuatan wow ini, apakah harapan beliau untuk melihat bakal-bakal wakil YB nanti akan mengangkat seni ini ke peringkat yang lebih tinggi supaya kita dapat memelihara budaya seni antaranya wow di negeri ini. Siapa bila-bila tu ada bengkel wow tu, biar budak-budak sekolah tu ngerti wow-wow. Itu harapan wakil. So, budak-budak pandang. Tapi memang budak sekolah minat belakang. Macam di museum wow ni, permintaan sekolah-sekolah tu dalam sebulan ada 4 buah sekolah, 5 buah sekolah nak bagi buat bengkel wow. Permintaan banyak lah. Baik, itu antara aspirasi salah seorang pengusaha pembuat wow, Pak Cik Azuha ni, yang dah bertahun-tahun terlibat dalam seni ini. Beliau antara orang yang duduk dalam Persatuan Wow Kelantan, yang mana persatuan ini kadang-kadang ada terlibat dalam pertandingan-pertandingan anjuran di peringkat antarabangsa. Mereka travel ke serata dunia untuk bawa seni wow, antaranya wow bulan. Kalau wow yang dihasilkan, kalau anda dapat lihat dalam video yang kami paparkan, adalah wow wow daun ataupun orang tempatan panggil sebagai wow lepe. Wow ini sangat mudah dihasilkan. Dan di peringkat Museum Negeri Kelantan, sebenarnya beberapa usaha berterusan telah dilaksanakan, termasuk apa yang telah dinyatakan oleh Pak Cik Azuha, mengadakan bengkel-bengkel untuk memastikan seni wow ini dapat dibawa ke generasi muda dan memupuk minat supaya mereka dapat menjadi insan yang boleh mengangkat seni wow ini. Dan bagi YB-YB yang akan jadi calon di sini, untuk perhatian Parlimen ataupun Dun Pekalan Kubur terletak di bawah Parlimen Tumpat. Di Parlimen Tumpat ini ada 3 YB bertanding, 3 penjuru.
satu dari Barisan Nasional, satu dari PAS, satu dari Pakatan Harapan, dan saya bertemu dua daripada calon ini. Salah seorang lagi calon daripada Pakatan Harapan usaha untuk mendapatkannya tidak berjaya kerana saya difahamkan beliau berada di luar kawasan. Tapi kita dengar dulu, apakah harapan ataupun apakah rancangan-rancangan yang telah ada di minda-minda bakal YB yang bertanding di Parlimen Tumpat ini berhubung seni kebudayaan seperti yang diutarakan oleh Pak Cik Azuhar tadi. Kita dengarkan mungkin pelan jangka panjang, jangka pendek yang ada yang boleh kita kongsi daripada YB-YB yang akan jadi bakal YB dalam proses pemilihan 9 Mei nanti. Kita sentiasa menganjurkan pertandingan WOW peringkat antarabangsa. Dan bukan setakat menganjur di peringkat antarabangsa, tetapi kita mempromosikan pembuatan WOW itu sehingga mana buatan daripada Kelantan ini selalu sahaja mendapat tempat pertama ataupun kedua, selalunya pertama, termasuklah pertandingan-pertandingan antarabangsa yang dibuat di luar daripada Kelantan seperti di Johor dan sebagainya. Jadi mana kerajaan negeri sendiri sebelum ini telah memberikan galakan yang cukup kuat. Bagi saya, untuk membawa benda ni ke atas, kita kena ada satu badan, ya, sama ada badan NGO ataupun badan koperasi di kalangan mereka-mereka itu. Tapi bagi pihak kesenian, badan kesenian yang berdaftar dengan pihak-pihak yang berkenaan, terutama dengan kementerian dan jabatan, untuk satu mendapatkan panduan dan juga mendapatkan kata orang pengiktirafan. Baik, anda dengar itu antara hasrat-hasrat dua daripada tiga wakil parti yang bertanding di pengkalan di Tumpat ini. Persaingan pilihan raya pada 9 Mei nanti akan menemukan tiga penjuru dari parti PAS, Datuk Cik Abdullah Maknawi, dari Pakatan Harapan Datuk Nordin Ahmad, dan dari Barisan Nasional Datuk Wan Johari Wan Hussein. Cabaran mereka ini adalah untuk membawa ataupun memelihara seni warisan budaya, antaranya WOW seperti yang dinyatakan oleh pembuat WOW tadi, Pakcik Azwar, ke peringkat lebih tinggi. Mereka dah bersuara dan mungkin saya boleh ulas sikit pecutan kempen di Kelantan seperti juga di mana-mana tempat sudah berada di pecutan akhir. Kalau kita boleh katakan mereka berada di gear kelima, Zul dan Cynthia, kerana di kita tahu hanya lagi kurang 30 jam lagi sebelum tempoh berkempen secara rasmi yang tamat. 11 hari dah pun diberikan. Tetapi di Tumpat ini, kita ada lebih 110,924 pengundi, yang mana di Pengkalan Kubus ini ada 27,355 pengundi. Dan saya tanyakan soalan-soalan kepada wakil BN dan wakil PAS tadi. Wakil PAS menyatakan beliau mensasarkan jumlah pengundi luar yang dahulu pada PRU13 ada 300,000 seluruh Kelantan akan pulang, dan beliau mensasarkan mungkin peratusan keluar mengundi akan lebih hampir kurang seperti apa yang dicatat pada PRU13, lebih 80%. Kita tahu di Kelantan ini banyak perantau di luar sana, dan semalam saya dah kongsikan dengan Nisa dalam hari ini 8, trafik di Kota Baru dah mula sesak, bermakna perantau-perantau sudah mula pulang untuk menunaikan tanggungjawab mereka, dan kita jangkakan trafik dalam 2 hari ini akan bertambah dengan mendadak kerana ramai perantau di luar sudah pun pulang untuk menunaikan tanggungjawab sebenarnya telah kita gerakkan mengenai kempen Jom Balik Mengundi. Kalau di Kelantan, kita kempen yang digerakkan oleh Pakat Kelik Mengundi, Zul dan Cynthia. Okey, kita orang walaupun MAR berada di Tumpat, tapi kita orang dekat Kuala Lumpur ni stop juga MAR kat mana, dan juga kita tengok Waze. Kalau tengok Waze sendiri pun, kalau dekat Bentong, dekat Gua Musang, Kuala Krai, Keterih, semua dah jalan jam. Dan juga bagaimana sebenarnya ini MAR, bila anak kampung ataupun anak perantauan ni pulang ke kampung, kempen tu lebih menarik dan juga lebih rancak lagi MAR. Okey. Kita tahulah Zul, kalau bukan raya perayaan Hari Demokrasi 9 Mei pun, orang Kelantan ni suka merantau. Kalau bukan raya haji, raya puasa, perayaan Tahun Baru Cina pun mereka pulang ke kampung. Kita tahu kemeriahan kempen ini sebenarnya, kalau saya boleh cakap sikit, kat PRU14 tahun ini, kemeriahan kempen agak sedikit kurang rancak seperti PRU13. Kerana PRU13 masih lagi ada kempen-kempen bercorak fizikal, maknanya fizikal kempen seperti lawatan rumah ke rumah, seperti ada ceramah-ceramah skala besar. Tetapi tahun ini ada sikit berkurangan, mungkin kerana ada
kewujudan ataupun faktornya kegunaan media sosial sebagai antara medium kempen utama. Tetapi kalau bertanya kepada dua calon tadi, kalau di pencutan akhir ini, calon BN katanya ada 4 lagi program nak diselesaikan hari ini, sementara calon PAS ada 11 lagi program nak selesaikan hari ini. Walaupun medium kempen secara sosial media berjalan, tapi kempen fizikal masih lagi digerakkan, memang masih menyumbang kepada kemeriahan kempen di This is Kelantan, Izul. Cuma kita harapkan kempen-kempen ini berlangsung secara aman dan rancak dan tidak ada sebarang masalah yang berlaku. Kita cuma harapkan kempen balik mengundi ini dapat menghasilkan peratusan keluar mengundi yang lebih tinggi berbanding PRU 13, Zul.